Ready, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kicomania, kita berjumpa lagi. Nah, ini masih di channel Arifin AGR. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melatih burung cucak ijo mini agar cepat makan pur. Nah, cara ini bisa digunakan untuk burung cucak ijo mini atau burung cucak ijo yang biasa ya, teman-teman. Nah, tujuan dari burung makan pur yaitu agar burung ketika kita tinggal atau kita terlalu sibuk, kemudian kita terlambat memberikan ekstra puding atau pisangnya habis, nah, busuk, maka burung tetap bertahan hidup ya, teman-teman. Nah, untuk kicau mania sendiri, nah, biasanya untuk burung cicak ijo biasa atau cucak ijo mini, terkendala burung ini susah untuk makan pur. Nah, sebenarnya kalau kita tahu tipsnya dan kita agak sedikit lebih sabar, burung cucak ijo bisa kita latih untuk makan pur. Nah, ciri burung cucak ijo mini yang sudah makan pur yaitu ditandai dengan kotorannya berwarna sama seperti warna pur yang kita berikan. Nah, ini pur yang saya berikan berwarna hijau. Nah, ini kotorannya sudah berwarna hijau ya, teman-teman. Nah, untuk caranya seperti apa agar cucak ijo mini mau makan pur? Cara pertama, nah, kita bisa mencampurkan pur dengan ulat kandang. Nah, terserah teman-teman mau menggunakan ulat kandang atau ulat Hongkong. Nah, ini bisa kita berikan sambil kita amati apakah kotorannya nanti ada yang berwarna seperti warna purnya. Nah, ini cara pertama ya teman-teman. Nah, kemudian cara berikutnya, nah, kita siapkan cepu air. Nah, cepu air untuk minum burung cucak ijo mini ya teman-teman. Nah, kemudian kita berikan pur yang nantinya untuk makan cucak ijo mini kita. Nah, kita taburkan di dalam air minumnya. Nah, kita berikan. Nah, tujuannya apa? Agar burung cucak ijo mini itu tidak asing. Nah, jadi cepat mengenal nanti ini makanannya. Nah, dengan dicampurkannya ke dalam air, nah, ini mau tidak mau secara tidak langsung burung cucak ijo mini mengkonsumsi furnya ya teman-teman, walaupun masih sedikit, nah, dalam bentuk larutannya. Nah, ini nanti terlarut ya teman-teman. Nah, ini cara kedua. Kemudian cara ketiga, kita bisa menyiapkan buah pisang atau buah yang lain. Nah, terserah mau menggunakan pisang kepok atau pisang yang lain ya teman-teman. Nah, kemudian pisangnya kita taburkan di atasnya ini dengan pur. Nah, tujuannya sekaligus selain burung cucak ijo mini makan buah, juga untuk melatih makan purnya ya teman-teman. Nah, kita taburkan di atas ini secukupnya saja. Nah, untuk merek purnya sendiri terserah teman-teman mau menggunakan pur merek apa. Biasanya juga ada fur khusus untuk burung trucukan. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai alternatif merek purnya ya teman-teman. Nah, silakan cari merek fur yang gampang dibeli di sekitar rumah teman-teman agar ketika nanti kehabisan bisa membelinya kembali. Nah, setelah rata kita bisa memberikannya pisang yang sudah dibaluri pur ini untuk burung cucak ijo mini kita. Nah, sambil kita perhatikan kotorannya, apakah sudah ada warna kotoran yang sama seperti warna purnya. Baiklah, cukup sekian video cara melatih burung cucak ijo mini agar cepat makan pur. Terima kasih teman-teman yang telah menyiap video ini, kemudian menekan like, subscribe, dan yang telah mengaktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya upload video terbaru. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.